Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli dharratin alfa marwah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنِّي وَعَنكُمْ وَعَن جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِن. Al-Qismu Rabi' Ma'un Najisun. Ini bagian air yang keempat, yaitu Ma'un Najisun ay Mutanajisun. Jadi banyu semalam ada empat. Yang pertama ma'un mutlakun, yang artinya banyunya itu suci, kawa mensucikan. Yang kedua ma'un musyammasun, artinya suci, kawa mensucikan, tapi makruh dipakai. Ada yang ketiga ma'un musta'malun, airnya bekas kena pakai, yaitu suci tapi kada mensucikan. Termasuk juga suci tapi kada mensucikan ma'un mutaghayyirun, banyu yang berubah. Tapi berubahnya itu dengan perubahan nang kada kawa lagi dipisah, yaitu ngarannya semalam mujawir. Nah, kalau nyenapa kada kawa lagi dipisah, itu hukumnya berubah. Tapi kalau masih kawa dipisah, itu kada apa-apa. Atau kada kawa dipisah tapi karena anu sudah apa jadi kita tuh hukum alam sudah kayak napa nang kayak banjir banyu karuh, itu masih suci mensucikan. Yang terakhir ma'un najisun ay mutanajisun wa huwa kismani. Jadi bagian yang keempat itu air yang kena najis. Jadi airnya kada najis, tapi kada najis. Wahuwa kismani, yaitu ada dua bagian. Ahaduha qalilun, yang pertama banyunya itu sedikit. Banyunya sedikit. Wahuwa alladhi hallat fihi najasatun, yang wahuwa dan yaitu, yaitu napa yang halat, yaitu yang terdapat fihi padanya najasatun najis. Jadi di banyu sedikit tadi ada najis kelihatan, tahi cacak kah misalnya, atau napa tahi manusia, banyunya sedikit. Tagayyara am la, berubah atau kada. Jadi banyunya tuh berubah kah baunya, berubah kah warnanya, atau kada berubah tapi ada napa kotoran najis di situ. Wa huwa ai wal halu annahu ma'un, dan bermula ia, arti ia itu keadaan banyu nang sedikit tadi, dunal qullataini, kurang daripada dua qullah. Berarti arti banyu sedikit itu yaitu kurang daripada dua kullah. Jadi ngatakan rumus banyu sedikit kurang dari dua kullah, ngatakanlah. Nah, keguguran najis atau ada najis di dalamnya, berubah kada berubah, itu hukumnya mutanajisun. Contoh misalnya di dalam WC ember, embernya halus, lalu pas anak bebasuh bekamih di ember itu ada tahi cacak. Nah, berarti banyu nang di ember itu ngarannya ma'un mutanajisun. Apa hukum banyunya? Hukum banyunya itu hukum najis.
Mbah kayak apa banyunya tuh? Buang, eh? Buang. Nah, itu tuh. Jadi banyunya dibuang. Nang maun mutan najisun tadi. Buang banyunya. Kemudian, wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati la damalaha sa'ilun inda qatliha aw syaqqi 'udwin minha. Dan dikeluarkan daripada ini bagian. Artinya kada termasuk najis. Al maitatu bangkai allati la damalaha, yang tidak ada darah bagi bangkai itu. Sa'ilun, yang mengalir. Inda qatliha, ketika membunuhnya. Au syaqqi 'udwi minha, atau memotong bagian anggota daripadanya. Jadi ada binatang itu nang kada berdarah. Taulah. Ada binatang nang kada berdarah. Apa? Belalang. Belalang berdarah kada? Nah iya, belalang termasuk kada berdarah. Bisakah mati belalang? Bisa lah. Belalang, belalang apa aja lah. Belalang apa aja. Itu subaratan jenis belalang itu kada denang berdarahnya. Kada denang berdarahnya. Nah, itu belalang tuh mati, mati ada di dalam ember. Apa hukumnya? Hukumnya itu banyunya itu kada najis. Kenapa sebab? Karena di dalam itu ada bangkai, tapi bangkainya itu kada berdarah atau kada mengalir darah di dalam awaknya. Apalagi binatang nang kada berdarah? Jangkrik tuh ya sama belalang. Apa? Samut. Nah, samut kada bisi darah juga. Samut. Bisa mati samut lah. Ancak. Nah, samut tuh kada berdarah juga. Berarti bila samut mati ada di banyu, berarti banyu itu kada najis. Kalau misalnya banyu hibak lawan samut, mbah kayak apa banyunya kada najis, tapi samutnya tetap najis. Jadi amun handak dipinum, minum banyunya aja. Samutnya dibuangi dulu. Nang kayak satrup terjin kan? Satrup bakuang samut, hibak lawan samut. Jangan dibuang satrupnya. Satrupnya itu kada najis. Nang najis itu samutnya aja. Ditapis dulu. Hanyar diminum pulang satrupnya kawa. Jadi banyu nang besamut itu kawa diminum. Lah, boleh diminum banyunya, karena itu banyunya itu kada mutanajisun, karena bangkai yang kada mengalir darah di awaknya itu kada termasuk menajisakan banyu. Apalagi binatang nang kada mengalir darah? Hah? Kelaron tuh mau. Apabila-bila tuh mau masuk ke banyu. Tungau lah. Ibu jir juga bang. Pengarang kitabnya bisa kada kepikiran tungau lah. Ayahnya kada dari kitabnya tungau. Koto ada koto. Tungau kada ada. Dasar bujur mantap. Tungau. Iya masuk ya tungau. Cuma aman masuk di banyu siapa nang melihat lah. Kada ada nang melihat juga. Jadi anggap kada ada tungau tuh, anggap kada ada. Kelaron. Nah kelaron masuk. Kalau orang tuh kada berdarah, banyak kayak gini kada berdarah lah. Puan? Lalat. Nyamuk. Asal nyamuk tuh jangan bakas meigut kita. Mun bakas meigut kita ada darahnya. Nyamuk termasuk. Ada lagi binatang yang teganal sikit. Undang. Undang tuh iwak-iwakan kada masuk. Jenis iwak tuh kada najis. Kalau jenis iwak kada najis. Aman. Kalau buai ya juga karena najis ya. Ada lagi binatang memang kada mengalir darah, cacak. Cacak tuh kada berdarah. Pernah lah ngatik cacak aja lah. Kan ngatik cacak bilanya pagat buntutnya tuh lah. Pagat buntutnya itu kada berdarah. Cacak termasuk binatang nang kada berdarah. Ada di dalam sarahnya cacak. Cacak tuh kada berdarah. Jadi kalau cacak itu gugur, gugur ke dalam apa? Ke dalam banyu peuduan atau banyu apa? Banyu gesen basuh berak. Sekalinya napa? Mati, mati cacak tadi kalau. Nah, yang sudah mati itu aturan najis kalau ini kada. Karena cacak itu kada menajisakan banyu. Karena cacak termasuk binatang nang kada mengalir darah di dalam awaknya. Itu cacak lah. Jadi aman. Jadi seandainya banyu minum kopi kah misalnya ada cacak di situ mati. Minum aja banyunya situ. Minum aja.
halal tak? Kada najis tak? Kada najis. Amun kawa minum lah, mun kada jiji, munnya jiji barikan kasan kawan. Tapi jangan dipadahi. Bakas cacak. Kada apa. Cacak lah mun tikus kada kawa tikus mano berdarah. Tikus berdarah. Itu binatang nang kada mengalir darah itu hukum binatangnya najis tapi kada menajisakan banyu. Jadi banyunya tuh kada mutanajisun. Wa yustasna min hadzal qismi ay ma'al maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha aw syakki adwin minha. Kadzubabi. Nah contohnya ada satu di sini seperti lalat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Illam tutrah fihi. Jika tiada dimasukkan atau dilempar. Tutrah ini artinya melempar. Tapi di sini maknanya memasukkan aja. Fihi pada banyu tadi. Jadi syaratnya jangan dimasukkan. Amun kita baistilah memasukkan, itu hukumnya jadi najis banyunya. Baistilah memasukkan. Artinya jadi najis banyunya itu. Jadi illam tutrah fihi walam tughayyirhu dan kada berubah banyunya. Banyunya kada berubah. Kemasukan cacak tapi cacaknya mati hanyar kan belum bau lagi. Mun cacaknya sudah seminggu bau sudah. Amunnya hanyar. Ini madu misalnya botol madu nih kan kemasukan cacak. Hanyar matinya nih kan buangi cacaknya madunya masih kawa diminum. Nah masih kawa. Amun kada melihat kada apa-apa juga. Nyenang melihat itu nang geli. Kalau nya geli haram hukumnya. Diharu-haru ya situ. Jadi walam tughayyirhu. Nah itu dah. Wa kadza an-najasatul lati la yudriku hatarfu dan seperti itu juga najis yang tiada diperdapati akan dia at-tarfu oleh pandangan mata. Ada najis bakasnya gugur tapi kada kelihatan. Kada kelihatan. Napa habar nang kada kelihatan ini? Nah itu kada hukum najis. Contoh benlah contoh. Ini misalnya ada kalonya ember basuh bahera itu kan kita di WC, ember di WC amun tegugur tai cacak timbul biasanya tai cacak itu kelihatan atau tinggalem pun kelihatan. Timbul atau tinggalem masih kelihatan. Amun tai cacaknya biasa. Tapi kalau cacaknya beheraan Mbah, beheraan atau istilah kita tuh cacaknya tepecirit aja. Cair. Gugur di situ siapa yang tahu? Kada yang tahu. Jadi amun lihat situ kada ada najis, berarti itu hukum kada najis. Walau kenyataannya memang ada tahi cacak tapi kada kelihatan nya encer beheraan pang tadi. Beheraan. Maulah cacak tu beheraan wallah alam. Ih wallah alam cuma biasanya mau bang. Ada rajin kalau di lantai itu nang hancur nang banyu tuh. Gugur nang kai banyu rajin di lantai. Nah, ada nang encer artinya mungkin aja tahi cacak itu encer mungkin. Masuk di dalam ember tadi, kada kelihatan, itu hukum kada najis. Jadi kalau nya kada kelihatan, hukum kada najis. Itu hukumnya kada najis. Nah itu. Jadi syaratnya yang pertama, nang binatang tadi, kalau ada binatang itu kada mengalir darah tadi, jangan dibuat. Amun kita buat baistilah, itu hukum najis. Contoh orang membuat baistilah. Ini banyu kopi, kalau kita nambulah kopi. Pian nambulah kopi. Banyu pian buat ibu dahulu. Banyu dibuati bedohlo. Habis itu pulang hanyar dibuati gula. Sekalinya di gula itu ada bangkai samut. Ada bangkai samut. Pian buati ke dalam banyu, maka hukum banyu itu mutanajisun. Kada boleh diminum, haram hukumnya. Kenapa sebab? Karena bangkai samut tadi pian buat ke dalam banyu. Nah itu toh. Beda lawan misalnya contoh pian buati dulu gulanya. Buati dulu gulanya, hanyar buati banyu, sekalinya di gula tadi ada samut. Apa hukum banyunya? Banyunya itu kada mutanajisun. Kenapa sebab? Karena banyu yang mendatangi najisnya. Jadi jangan napa nang binatang tadi nang dibuat ke banyu. Tapi banyu yang mendatangi binatang tadi itu hukum banyunya kada mutanajisun. Jadi ihtiyat mun handak maulah banyu supaya baapik kalau pina di gulanya ada nyapa ada samut atau ada binatang lainnya itu gula badahulu hanyar dibuati banyu. Jangan buat banyu dulu hanyar buati gula. Nah, sama lawan gula satrop.
mula satrup, buat di satrupnya dulu di dalam cangkir, hanya buat di banyu. Kalau pina di satrup tadi ada samut, mun ada samut di satrup tadi, tapi kita buat satrupnya bedulu di cangkir, hanya kita tuangi banyu, itu hukum banyunya itu halal, suci, boleh diminum. Tapi kalau banyunya bedulu, hanya kita buat di satrup, sekalinya di satrup tadi ada bakas napa samut mati, kita buat samutnya ke dalam banyu, itu sama hukumnya lawan napa membuati napa najis bangkai nang kada mengalir darah tadi ke dalam banyu, hukumnya banyu tadi mutanajisun. Sama aja padahal, tapi beda prakteknya, beda hukumnya. Karena tadi syaratnya itu kada boleh membuatnya ke dalam banyu nang sedikit tadi. Kada boleh dibuati ke dalam banyu nang sedikit. Nah, jadi beda sedikit aja, beda hukum. Pelajari bini di rumah ngina ta, nang bisi bini. Padahi bini bila hendak mulah banyu, gula atau satrup bedahulu buat di cangkir, hanyar buat di banyu. Nah itu tuh. Sama lawan di warung-warung tuh kalau pina apa? Kalau pina di warung tuh gulanya besamut tadi. Nah itu tuh. Cara mulah banyu aja panggilah. Tapi nang di sini pinanya pina sadi beratan, kadang bisa aja mulah banyu. Jadi kada apa-apa, aman. Amun banyu kopi bantangan, soalnya masukkan samut matian, kada apa-apanya masuk sorongan. Kada apa-apa, kada mutan najis. Nah itu nya masuknya seorang atau kelelaron jar terabang gugur, kada apa-apa juga, kada najis. Atau cacak tadi gugur sekali, kada najis juga. Ini gugur sorangan. Amun kita buati hanyar hukumnya najis. Fakullun minhuma la yunjisul ma'i'a. Maka tiap-tiap satu daripada keduanya tadi, imma napa? Imma bangkai yang kada mengalir darah, atau napa? Najis yang kada kelihatan, itu hukumnya la yunjisul ma'i'a, tidak menjadikan najis akan benda yang cair. Banyu, banyunya kada mau najis. Itu ta. Wa yustasna aidan, dan keluar juga daripada napa? Daripada ma'un mutanajisun suwarun mazkuratun fil mabsutat, beberapa rupa yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang. Jadi jenis-jenis binatangnya tadi itu hanya satu. Di dalam kitab yang panjang itu banyak banget disebutkan macam-macam binatangnya. Macam-macam binatang. Nah, itu tuh termasuk. Tapi tungau kadada ada disebutkan lah. Tungau kadada. Ini perlu kena nih tungau bilanya ada nang tungau kada masuk. Tungau. Lawan ada lagi nang di ayam lagi napa ngarannya kada ingat nih. Garau. Garau kada masuk juga lagi. Garau tungau lah nang kada masuk dalam kitab lagi. Perlu tuh. Apa? Kodok berdarah. Kodok ada darahnya. Timbung ada dah timbung. Timbung tapi masuk jenis apa? Jenis kumbang. Jenis belalang tuh masuk. Jenis-jenisnya itu masuk seberatan. Tapi kalau tungaunya bisa jenis tersendiri. Nah, laba-laba ya juga laba-laba kada banu. Pokok cari sorang ke situ. Pokok bilanya kada berdarah, itu mati, ada di banyu, itu banyunya kada najis. Asal syaratnya kada berubah. Namun berubah itu kan tiga semalam. Perubahan banyu itu, bila banyu berubah itu pasti tiga cirinya. Yang pertama, baunya. Yang kedua, warnanya. Yang ketiga, rasanya. Nah, rasanya. Cacing. Cacing berdarah kada yuk? Berdarah kada? Acek aja kena lah, tangkap cacing sikung, tatak. Bilanya berdarah, iya toh. Nah, cacing. Aja kada usah tapi dibahas masalah itu. Kalau bilanya ada binatang nang kada mengalir darah masuk, iya toh. Bila hendak tahu lebih jelas, periksai, cek seberatan binatang nang halus-halus tu bilanya kada berdarah, iya toh. Iya. Wa asyara lil qismi tsani min qismi rabi' bi qawlihi aw kana katsiran. Dan mengisyaratkan pulang musonib bagi bagian yang kedua daripada bagian yang keempat ini. Ya kan tadi ada dua bagian. Ma'un mutanya disentuh ada dua bagian. Ada banyu nang sedikit. Aukana kasiron. Atau adalah banyu itu banyak. Bila banyu sedikit, kenapa tadi tandanya kodenya? Bila banyu sedikit,
kurang dari dua kullah. Itu artinya banyu sedikit kurang dari dua kullah. Bila banyu banyak, dua kullah atau lebih. Dua kullah atau lebih. Jadi kullata ini fa'aktara atau lebih. Fataghayyara yasiran au katsiran. Maka berubah ia yasiran. Hal keadaan berubahnya itu sedikit au katsiran atau berubahnya itu banyak. Jadi ma'un mutanajisun tadi banyunya dua kullah tapi berubah banyak atau berubah sedikit itu hukumnya ma'un mutanajisun. Jadi kalau banyu sedikit itu karena najis itu berubah kada berubah najis. Tapi kalau nya banyu banyak karena najis itu berubah hanyar jadi najis. Amun kada berubah kada jadi najis. Contoh misalnya contoh nilah sumur. Sekalinya ada ayam betengger di atasnya, beherai ayam sumur, sedek banyunya cium bau tai ayam kada. Bila bau tai ayam, najis. Walau sumurnya limpar, limpar lah. Cuma kenapa? Kah ni tai ayam ni tu makan apa kah bagasnya? Makan jaring kah? Makan patai kah bagasnya? Bau tainya. Sekalinya sampai banyunya berasa rasa tahi ayam, bau tahi ayam. Baunya kada dajar, bau tahi ayam kada dah. Warnanya pun kada berubah tapi ada rasa tahi ayam. Kayak apa guru rasa tahi ayam jar rasa isorong. Rasa isorong itu. Nah, itu tuh. Maka banyu tadi kalau berubah itu hukumnya mutanajisun. Contoh nang berubah itu rajin biasanya banyu sumur itu keguguran kucing. Bangkai kucing mati biasanya di sumur bau buruk. Nah itu tuh banyunya tuh ngarannya berubah. Berubah jadi banyu najis. Cara menghilangkannya sedot biasanya banyunya naik akan kucingnya. Sedot buangi banyunya kina sumber nang hanyar keluar hilang baunya. Itu biasanya gitu cara menghilangin nyaman aja. Katanya sumur sumbernya mengalir. Aman aja nang masalah itu di wadah. Di wadah tuh paksa dibuang. Di wadah. Jadi berubah atau sebanyak berubahnya atau sedikit aja itu mutanajisun. Banyu dua kullah. Amun kada berubah itu kada papa. Ingatkan, mun kada berubah kada papa. Wal kullatani dan kullatan apa gerang dua kullah itu berapa ukuran? Dua kullah. Ujar musannif di sini dua kullah itu khamsu mi'ati ritlin baghdadiyyin taqriban fil ashah fihima. Dua kullah itu sama dengan 500 takar takaran Baghdad. Jadi ritil itu ngaran takaran Baghdad yaitu 500 ritil. 500 ritil itu anu tahalus sedikit dari liter. Tahalus sedikit dari liter. Itu ritlun. 500 ritil Baghdad takriban fil afsah. Fihima pada keduanya ada dua kullah tadi. Waritlul Baghdadi indan Nawawi. Nah, ritil artinya ritil tadi takaran. Baghdad menurut Imam Nawawi itu yaitu mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Jadi nangaran ritil tadi menurut Imam Nawawi yaitu sama niyatun wa isruna 28 dirham wa arba'atu asba'i dirham ditambah lagi 4 potong dirham. Itu amunnya duit dirham disusun-susun gitu jadi ritil. Wa tarakal musanni itu titik. Jadi ini masalah apa? Masalah dua kullah tadi. Kalau kita dihitung dengan takaran kita itu yang sudah ulama-ulama menghitung dua kullah itu 11 belek. 11 belek, belek 20 liter. 11 belek. Belek 20 liter. Berarti kalau nya diliterakan menjadi berapa? 11 kali 20. Ayo hitung ya, ayo. Ayo itu. 120 Bapak. 11 kali 20. Bisa kan kami hitung?
Berapa? 200? Iyalah. Kalau 11 kali 2 22 tambahin 01. Ibu lagi. Siapa yang nyalahkan? Kan ada yang nyalahkan. Jujur aja. Cuma kada yakin, Rai. Ih, kada yakin. Bungas lah ini ajar. Bungas jar, bujur lah bungas. Nah tahu om lejar. Ih. Kada yakin. Jadi 220 liter. Kalau dihitung kotak itu pula bangunan 6 hasta segi 6 hasta. Sehasta segi 4. Sehasta segi 4. Nah, hastanya itu hasta orang Arab, kada hasta kita. Hasta itu seini nah hasta. Sehasta orang Arab seini kurang lebih 60 cm. Jadi kalau mau ulah bak mandi semeter segi 4 itu hukum dua kullah kawa mandi bekunjung di situ. Becabur, nah becabur, berandam sahjaku. Saya keluar lillahi taala. Ah, betul dua kullah tuh. Mulah ke bak mandi ganali sedikit supaya kau becabur di bak mandi tadi. Kau mandi wajib di situ, tapi jangan berkamih di situ. Karena kalau dua kullah tadi kan berubah itu hukum hukum mutan najisun, amun ada najis di situ. Nah itu habis dua kullah tuh. Jadi bila banyak sedikit artinya kurang dari dua kullah. Kalau nya banyak berarti lebih dari dua kullah. Wa tarakal musannifu qisman khamisan, dan meninggalkan musannif bagian yang kelima. Wa huwal ma'ul mutahhirul haramu, yaitu air yang suci tapi haram digunakan. Ada banyu suci mensucikan tapi banyunya itu haram digunakan. Kalwudu'i bima'in maghsubin, seperti min apa berwudu dengan air maghsub, banyu cuntanan. Banyunya apa? Menyuntan. Nah, itu hukum wudunya itu apa? Apa hukum wudunya? Wudunya sah tapi hukumnya haram. Jadi wudunya sah tapi hukumnya haram. Itu sah ma'al haram. Adalah sah ma'al haram ada banyak lagi contohnya. Sah ma'al haram. Contoh nang kaya berjualan waktu orang khutbah. Itu hukum berjualannya haram. Tapi jual belinya sah khutbah Jumat. Itu ngarannya sah ma'al haram. Nah itu jadi ada nang sah tapi hukumnya haram. Au musbalin li syurbi, musbalin atau banyu tadi napa nih di jaga kita ini dipersilahkan untuk minum banyu untuk gesen gesen diminum sekalinya kita wuduakan. Ini banyu nih banyu sabil, arti banyu sabil itu banyu diletakkan gesen minum sekalinya kita pakai wudu, itu pun hukumnya hukumnya haram. Contoh nang kayak di Mekah itu kan ada banyu khusus nang gesen minum, banyu zam-zam. Nah itu jangan dipakai wudu tuh, kada boleh tuh, karena banyu disediakan gesen minum. Contoh lagi di sekumpul itu sekumpul adalah banyu minum dah. Nah jangan wudu di situ. Banyu minum adalah lajin banyu minum lagi kita ziarah tuh, nah ada banyu khusus minum di situ. Nah jangan wudu di situ, haram tuh wudu di situ. Karena itu banyunya musbalin disiapkan untuk minum. Banyu yang disiapkan untuk minum jangan dipakai wudu. Misalnya di muka sini ada banyu berapa? Banyu berapa pet nang berapa nang galon tuh, nah. Galon nang bepet jangan dikira itu wuduan gina. Kan anunya sama kalau kan kayak pet wuduan galon kan, tapi anunya sama nang kayak pet wuduan. Isinya banyu minum. Panitia menyediakan gasan minum sambil gratis minum. Jangan diuduakan, wudu di keran. Apalagi bidang jahe. Ingatnya itu. Faslun fi dzikri syai'in min a'yanin mutanajjisati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ya, baca sambungan hadisnya. Wa qala alaihi salam ittaqul mala'in. Ini bab istinja. Babul istinja. Parah aja halaman kurang lebih nang 9 10. Babul istinja yaitu
Bacaannya waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in. Sebelah situ, sebelah. Ya, situ. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam di atas kurang lebih 3 barisan 4 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in. As-salasa kilal mala' mala'inu as-salasu ya Rasulullah. Qala an yaq'uda ahadukum fi zillin yastazillu bihi aw fi tariqin aw tariqin aw fi naq'i ma'in. Waqala sallallahu alaihi wasallam innama anna lakum bimanzilatil walidil u'allimukum fa idza jaa ahadukum qaita fala yastaqbili bilil qiblata wala yastadbirha wala yastatib bi yamini. Iya, sudah gini. Qala alaihi salatu wasalam ittaqul mala'ina salasa, takuti olehmu mala'ina, tempat-tempat yang dilaknat. As-salasa, yang tiga. Ada tiga tempat yang dilaknat. Kita jangan apa? Jangan bekamih di situ. Ini masalah bekamih. Masalah bekamih. Ada tiga tempat yang bila kita bekamih di situ, itu bisa karena laknat. Laknat siapa? Laknat manusia atau laknat dari Allah Ta'ala? Yang jelas laknat manusia. Laknat manusia nih. Ada tiga tempat. Lalu kila dikata para sahabat, mal mala'inu salasu ya Rasulullah, apa itu tiga tempat yang terlaknat wahai Rasulullah? Qala ayyaquda ahadukum, bahwa duduk salah seorang kalian, maksud duduk di sini hendak bekami, fi zillin yustazallu bihi, jadi jangan bekami di tempat kedudukan orang nang benaung di situ, di pos misalnya. Jangan dikami, itu dilaknat orang. Maksud dilaknat itu didoakan orang celaka. Bisalah bekami lah di pos. Jangan bekami di pos, jangan bekami di kedudukan orang nang benaung di situ. Itu karena laknat, karena sambati orang, karena sumpahi orang. Itu satulah, satu. Tempat-tempat orang nang dudukan benaung di situ lah satu. Yang kedua, au fi tariqin, atau di jalan. Jangan bekamih di tengah jalan. Di tengah jalan lah. Jangan bekamih di tengah jalan. Yang ketiga, au fi naqimain, atau pada air yang tenang. Banyu tenang. Di sini kadada penglah genangan-genangan banyu. Kalau nya di lain itu ada, setiap masjid itu biasanya ada kolam. Ada kolam rajin geusan beudu nambah kucau tuh kayak gitu kadada kan. Nah itu jangan dikamihi. Jangan dikamihi itu. Harus disumpahi orang. Ini mala'inu salasah, tiga tempat nang pacangan disumpahi orang bila kita bekamih di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum, ujar Nabi, sesungguhnya aku itu bagi kalian semua, bimanzilatil walid, menempati orang tua. Jadi Nabi itu menempati orang tua kita. Wa'allimukum, ujar Nabi, aku ingin melajari kalian. Fa'idha ja'ak ahadukumul ghaid, apabila datang salah seorang kamu untuk bekamih. Bekamih. Ini bukan pengamihan ini lah. Fala yastaqbilil qiblata, jangan menghadap kiblat. Bekamih jangan menghadap kiblat, arah ke sana, nah arah ke sana, jangan menghadap kiblat. Jadi biar kami itu buka, aduh lo, kenapa? Kompas. Nah, HP itu ada kalau biar kami di padang laut, luas, di padang apa, di padang nang terbuka. Jangan menghadap kiblat. Jadi buka dulu kompas, nah kadang langsung bayang aja buka kompas. Buka dulu arah kiblat mana, nah biar arah kiblat ke situ, berarti ke sana, mehereng lah, mehereng. Satu, jangan menghadap kiblat. Wala yastadbirha, dan jangan membelakanginya. Jangan membelakangi kiblat, coba belakangan lah, jangan. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Ini di padang luas, di padang lapang. Tapi kalau bahalat, itu kada apa-apa. Bahalat, maksud bahalat di sini sudah napa betawing.
kayak WC itu nah, itu kada papa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kada papa itu kada hukum menghadap atau membelakangi karena sudah dihalat tawing. Ini nang dimaksud di sini bakamihnya fi sahra, di padang luas, di bawah pohon gam misalnya kan, di pehumaan. Nah, itu tuh kada boleh tuh. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Wala yastatib. Nah, ini penting nih. Dan jangan babasuh biyaminihi, dengan tangan kanannya. Babasuh behera jangan pakai tangan kanan. Lah, bisa lah babasuh tangan kanan lah. Bisa lah. Kada bisa kah? Kada bisa. Jangan pakai tangan kanan, apalagi kuku panjang. Kalau pina tersisa di bawah-bawah koko itu nah ada, coba periksa dulu. Kalau pina ada tersisa. Nah, itu tak. Jadi pakai tangan kiri, pakai tangan kiwa, kiwa nah, kiwa ya, kiwa kah kiri kah sama aja. Jangan pakai tangan kanan. Lagi lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an makulin qala naha Rasulullah alaihi wasallam an yubala bi abwabil masajid. Lagi kehendak Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam iza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marrat. Wa'an mahkul, dan daripada mahkul qala berkata iya naha Rasulullah, menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala bi abwabil masajid, bahwa bekamih di lawang masjid. Siapa yang pernah bekamih di lawang masjid? Lawang masjid jangan dikamihi. Ini santang nih, ini namanya kami bisa sahih sahdi benar eh. Kemudian lagi. Wa'an wa'a qala wa qala alaihi salatu wasalam lagi idza bala ahadukum. Ini perhatikan, ini penting nih. Ini penting. Ini ngarannya istibro. Di dalam bekami ini ngarannya istibro. Idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marratin. Apabila bekamih oleh salah seorang kalian, bilanya bekamih, falyantur zakarahu, maka hendaklah ia meurut atau memusut zakar kemaluannya, diurut salah samarotin tiga kali, diurutlah, diurut ke darajin, diurut ke darajin, kada. Kada, nya kada kau mau urut ketek aja, ketek-ketek nah. Jadinya tiis. Atau urut, mau urutnya di bawah lah. Mau urutnya di bawah. Nah. Ini contohnya nah. Jadi kan beliau sudah bekami, diurut di bawah kayak nah. Tiga kali. Jangan digutak, jangan. Jangan digutak-gutak. Maginnya tertutup. Uratnya, masalahnya amunnya tegak keadilan tuh bahaya. Jadi nah pusat tiga kali. Itu falyantur, ini ngarannya di dalam fikih itu istibro, meniisakan bekamih. Jadi urut tiga kali, habis itu sambil bedehem. Bedehem itu menekan ari-ari. Nah itu bedehem itu menghabisakan juga nang diurat, supaya waktu sembahyang itu kadada nang keluar. Waktu sembahyang. Nah itu diurut. Lah diurut. Ini kada bagayaan, ini hadis Nabi nih. Dan di dalam fikih pun diatur seperti itu. Supaya kita jangan sampai kena azab nang semalam, ingat kada? Hadis semalam yang Nabi lewat di kuburan nang ada orang diazab gara-gara tamih kamih kada tiis. Gara-gara kamih kada tiis, kenapa sebab? Karena nyebab kamih kada bisa nampai istibro. Bedehem kada, beurut kada. Nah itu perlunya istibro supaya tiis bekami, supaya bekami tiis. Jadi bekami itu tiis lah. Jangan bebayanya hanya keluar basuh sudah berjalan basah keluar pulang masih. Tuntung lo bekami, tuntung bekami. Lah, lan kami jangan ditahan nih. Bila pian handak bekami aja cari WC terdekat bekami. Jangan ditahan nih bekami karena itu bisa meulah apa? Bisa meulah ada kina penyumbatan di saluran kemih. Bisa ada penyumbatan. Jadi bekamih itu bila anak bekamih. Jangan ditahan nih. Mulai lagi halus, jangan ditahan nih bekamih. Itu bahaya, karena di hari-hari itu kalau menggumpal banyu kamih, di banyu kamih itu ada cairan-cairan zat-zat nang bakas makanan-makanan nang kayak micin apa segala macam. Nah itu bisa kita membeku, mengeristal.
membeku mengeristal tunggal dikitan akhirnya beganal iya nang jadinya batu maren mengeristal. Nah itu makanya jangan tapi banyak makan micin lah, jangan tapi banyak makan micin itu bisa napa mengakibatkan batu maren mengeristal, akhirnya napa iya nang jadi batu iya nang tersumbat iya nang sakit bekamih. Akhirnya sakit bekamih gara-gara ketujuh manahani bekamih. Jadi kalau hendak bekamih itu permisi aja keluar bekamih. Takutannya ada hantu, kamihi hantunya. Jangan hantu manusia buka apalagi hantu. Kamihi. Ah, itu kamihi gitu, Pak. Bekamih aja. Jadi bekamih, jangan takutan bekamih, jangan supan bekamih. Lah, jangan supan kali Pak, supan bekamih hakun manahani nah pancar banyu mata manahani. Girik-girik gatar-gatar manahani bekamih. Itu jangan ditahan nih, biasakan jangan menahani bekamih, itu ada efek samping bahaya, jadi bahaya. Jadi kalau hendak bekamih, kami akan aja situ, kami akan aja hendak bekamih, kami akan, jangan ditahan-tahan. Jadi urut tadilah faliyantur, hendaklah mengurut atau mengusut zakarnya salah sama rotin. Lanjut. Wa an Qatadah an Abdullah bin Sharjis radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن يبلى في الهجر قولوا لقاتدة ما يقره من البول في الهجر قال يقال إنها مساكين جن sudah. Ini lagi ada penting juga, ini penting harus dijaga juga nih. Qa'an Qatadah an Abdillah ibn Sarjisin radhiyallahu anhu qala dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala. Ini Abdullah berkata, ujar sidin apa? Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hujri, bahwa bekamih di lubang. Ada lubang di tanah-tanah itu banyak lubang aja lah atau tanah bangkang. Itu jangan dikamihi. Lubang atau tanah-tanah bangkang jangan dikamihi, biasakan. Lah hati-hati. Kemudian qalu, para sahabat yang lain bertanya li Qatadah kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil hujri, apa alasan dimakruhkan atau dibenci daripada bekamih di dalam lubang? Kenapa jar sebabnya jadi kada boleh bekamih di lubang? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Lalu berkata Qatadah, yuqalu dikata innaha bahwasanya lubang itu masakinul jin, tempat-tempat kediaman jin. Lubang. Jadi jin di situ guringan. Amun dihukamihi kehujanan jin. Kehujanan iya nang dikacak datu tuh mau. Hihi kacak datu. Kenapa jadi kacak datu? Datunya dikamihi. Jin dikamihi, sarik orang dikamihi. Siapa nang kada sarik dikamihi? Sarik orang dikamihi. Iya nang dikacak bangkak kena tu nah bangkak itu mun bangkak beganal aja kada sakit kada apa-apa, ini bangkak lawan sakit-sakitnya. Nah itu tuh, jadi hati-hatilah bekamih di lubang ini, jangan di lubang bekamih lah, jangan di lubang tanah, lubang kloset boleh kada apa-apa, jin kada guring di situ. Nah jadi hati-hati, jangan bekamih di lubang tanah, lubang ulahan atau lubang nang sudah jadi, tanah bangkang sama jangan dikamihi, makruh hukumnya. Nabi yang memakruhkan karena Nabi tahu di situ tempat kediaman jin. Terakhir baca wa qala Allahu sallallahu alaihi wasallam yanha 'anit tahaddatsu 'ala tahaddusi 'ala qada'il hajati wa yaqulu la yuhruju rujulani yadribanil go'iti kasifaini awrataihima yatahaddasani fa inna Allah hayat hayam kutu ala zalika. Nah ini gawian bahari pinanya nih, nang masih banyak lanting bahari itu, lanting kan masih belum ada WC. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anit tahaddusi 'ala qada'il hajat, melarang daripada berbicara ketika qada hajat. Bilanya bekamih atau behera jangan bepandiran. Kepa guru pandiran jar, WC bahalat. Ha ya ini kata kau lagi pandiran. Bahari. Bahari itu kan di apa jamban sebarangan gitu.
sebarangan itu nyaman. Bapak Bupandi, tekanak kena berkumpulan lah, kan beimbayan, kepina ada buaya aja beimbayan. Nah itu bahari itu zaman jahiliyah masih itu, zaman jahiliyah. Nah ini kada lagi sudah WC, kecuali nang di WC ini inya BHP, beteleponan. Assalamualaikum ya dalam WC itu bahapal bener nih. Bahapal bener. Jadi WC itu bilanya nang apalagi nada dering lah, bila nada dering nang pina solawat Al-Qur'an itu ngatakan HP dimatihi bila masuk WC. Jangan berbunyi nada deringnya. Jadi itu hukum kita nang menyebut nama Allah. Kita nang berdosa, kada HP-nya nang berdosa kada. Kita nang ampun HP nang berdosa. Kalau kita HP-nya nang berdosa jadinya ada HP nang berbunyi kada. Kita ampun HP nang berdosa. Jadi kalau nada deringnya itu nada dering napa? Apa nih azan atau nada dering napa lagi baca Al-Qur'an atau solawat itu bilanya masuk apa? Masuk ke dalam WC, matiin nada deringnya. Kalau pina berbunyi. Kalau pina berbunyi benar timbul azan. Allahu Akbar di dalam WC. Timbul azan nah apa beda? Ih aib tuh. Itu dosa tuh. Siapa nang berdosa? Nang berdosa nang ampun HP. Itu ingatkan ampun HP. Jadi napa dalam WC jangan berpandiran. Itu Nabi melarang kita berbicara di dalam WC. Wa yaqulu dan berkata lagi apa Rasulullah, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaid. Tidak keluar dua orang laki-laki yang mereka itu ingin melaksanakan akan ghaita. Ghaid. Ini ghaid ini napa? Buang air besar. Kasyifaini auratayhima. Hal keadaan keduanya tadi napa? Membuka aurat. Jadi ini sama pada dua membuka aurat. Iya tadi nang kayak zaman jahiliyah tadi. Kita biasanya kan di apa? Dilanting malam-malam bilanya BAB dilanting tuh pasti berkawan. Berkawan. Nah, nyaman bareng berkawan tuh bersebarangan biasanya apa nyaman bareng ngobrol tuh. Ya tahaddatsani bupandiran enggak dulunya nah bupandiran murucau fa innallaha yamqutu ala dzalik, maka bahwasanya Allah sangat membenci yang demikian itu. Jadi orang bupandir di dalam apa di dalam WC waktu gaib waktu apa buang air kecil atau buang air besar itu gawian yang dibenci oleh Allah. Jadi jangan digawi. Dibenci oleh Allah dan ada mudaratnya. Jangan berkami, jangan apa, jangan berpandir, jangan juga apa, beludah di lubang kloset, itu jangan diludahi. Kalau yang ketujuh beludah dari itu, jangan diludahi. Kloset itu nah, jangan diludahi. Itu, jangan dicangangi juga, mundrahatan gua itu jangan dicangangi. Lubang kloset tadi jangan dicangangi. Kalau yang menghitungi berapa biji jar keluar, kadang saya dihitungi. Jangan dicangangi, jangan dihitungi. Itu lubang kloset. Lagi satu lagi kemaluan jangan juga dicangangi. Jangan dilihati lah. Kayak apa kebentuknya biar aja jangan dilihati. Jangan juga di oko-okoi okoi. Jangan juga. Itu kemaluan jangan dilihati. Nah itu tuh waktu gaib itu bisa memudorotkan mata. Mata bisa cepat rusak. Mata bisa rusak. Itu melihat ampun seorang lah, mau melihat ampun orang yang penyakitan mata tak. Melihat yang pun orang jangan tapi boleh lihat tuh. Nah jangan tapi boleh lihat habis. Kemudian mayuqalu qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruj minhu, nani doa kena doa WC bawa keluar WC kayaknya hafal aja sudah berataan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga, dosa muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang soleh. Allah jadikan kita hamba yang bertakwa, anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beriman husnul khatimah, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul Allah, dan mudah-mudahan kita seberataan masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah kama nawassalafuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.